si cewek dibawa sama gua, lu dilarang sama itu ya, nyegat ya? Larang-larang, gua enggak mau ribut-ribut di jalan aja. Nah, nih, lihat temen lu nih. Iya, sok buru, udah emang ini gak bener. Ini, udah. Nah, iya betul. Nah, sok buru. Ajar aja, nah. Nah. Gua sama lu yang kemarin belum beres ya. Udah, kalau kamu mau sama cowoknya, aku pergi ya. Benar, perbaiki aja. Ya. Coba obrolin bener-bener baik-baik. Aduh kamu gimana? Aku mah gak bakal maksa, tapi hati-hati jalan ya. Ya, salam buat mama. Makasih ya. Ya, sama-sama. Topolici. Lihat, kakaknya belum bobo tuh. Tangkep aja dia. Soalnya bandel, kakaknya gak bobo. Ntar kalau gak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Bingung kan? Lu pada mau sama ceweknya? Gak mau, gua udah punya istri. Kakak anjay lu sosoan. Lu kali yang mau ini selingkuhannya apa ya? Iya, ini dari tadi. Ih bego banget. Dia enggak selingkuh. Enggak, bukan kering. Iya dia pengen kering. Dia pengen. Pengen. Dari tadi banget perhatian. Iya. Walaupun cowoknya dia mah dia ya sosok perhatian. Heeh. Ada ceweknya enggak mau sama ini orang ya? Benar. Maunya sama kita kali, Bang. Beneran dia merenung. Maunya sama kita kali ya. Benar. Iya. Hati-hati. Ya kan mau ngompor-ngomporin. Kayaknya dia yang ngompor-ngomporin ini nih ya. Iya, benar kayaknya. Nah, tadi pas dibawa sama gue dilarang kan sama dia ya udah ini orang ini. Oh, ini tadi lihat ini ngadi-ngadi ini orang ini ya, ini gak bener nih ya. Ini gak bener nih orang ya tadi lu dilarang sama dia ya. Oh, iya emang gak bener ini. Iya, udah ini temen lu kenapa ini? Tadi gue nggak jelasin, bantu jelasin. Tadi pas si cewek dibawa sama gue, lu dilarang sama itu ya, nyegat ya? Larang-larang, gue nggak mau ribut-ribut di jalan aja. Nih, lihat temen lu nih. Iya, sok buru, udah emang ini nggak bener. Ini, udah. Nah, iya betul. Nah, sok buru, ajar aja. Nah, nah. Ya, kan? Tuh, kan? Nah, dengar. Iya bang, dia ikut-ikutan mulu bang, soalnya dari tadi. Iya. Mas apa? Iya. Iya bang, bener itu, bener begitu. Itu, gua dukung lu. Bagus, ya sip. Nah, lu gimana sekarang? Lu gimana sekarang? Gua emang gini aja. Ih, kejelas najis. Abang sih ngomong sama aja tau. Gak ada belanya sama aku. Oh, banyak warga itu. Lu berani yang main fisik lagi ya? Soron-soron main fisik anjing. Temen-temennya gak jelas semua ya? Iya. Dia malah ribut sama temennya gue. Tinggal blok. Kenceng pula. Nonton. Lihat yang berantem. Iya. Gimana? Mau pulang jadi? Enggak gini aja, takutnya kita kejauhan ikut campur, udah biarin aja suruh pulang. Udah, kalau kamu mau sama cowoknya aku pergi ya. Benar, perbaiki aja. Ya. Hah? Coba obrolin bener-bener baik-baik. Aduh kamu gimana? Aku mah gak bakal maksa, tapi kalau cewek dikasarin aku pasti iya, maksa. Intinya kasih satu kesempatan lagi, kalau misalkan dia kayak gitu lagi udah tinggalin aja. Gitu aja. Ya. Sekarang mah mending ikut aja sama cowok kamu. Yang ngajar lu siapa? Oh, gue dengar. Nah, siapa yang nolongin? Mang. Kayak gitu. Apa? Enggak itu ada amang-amang. Kenapa? Sudah juga. Jangan mau dikempor. Jangan. Eh, jangan keroyok dia lah. Lu dikeroyok lah. Emang parah ini cewek teman. Nah, dikeroyok lu. Udah. Jangan ribut. Udah. Masa ribut sama teman sendiri? Apa? Jangan ribut. Temen gua. Udah ngambil teman gua. Apa? Apa sih? Kita supaya pecah. Pecah. Si gua. Apa sih jalan-jalan kayak gitu? Lu udah ngambil cewek teman gua. Apa? Sekarang mau ngambil teman gua lagi. Anjir, temen kayak gitu diambil anjir. Iya lah, bener lu, dia salah. Emang. Ih, apa sih lu bilang-bilang mulu lu? Goblok banget. Mau dihantu pokoknya sama gua. Udah disabarin. Lu mau gua nasihat. Nah, lu nya apa nasihat mulu? Lu kering hajar aja ya. Udah, yuk. Mau digendong apa naik motor? Hah?
Enggak sama aku. Ya udah. Bye bye, dadah. Tuh nyamuk. Pukul. Bukan masalah gitu. Dapat. Kesempatan. Kesempatan. Ih, gaji. Dipukul juga sama temennya. Malu hati. Kesempatan. Ya anjing. Ya. Ya udah. Aku minta maaf. Parah atas perbuatan tadi. Nah, itu minta maaf dari kemarin. Mau dimaafin enggak? Jangan diulang lagi. Iya. Nah, gitu. Dia mikir gitu. Dari kemarin kayak gini harusnya ya. Oh, jadi cowok gentle gitu. Oh iya, betul kayak gini nih. Nih. Gak ada otak emang. Kalau menurut aku sih udah. Udah, maafin aja, gak usah lama-lama. Gua mau pergi nih, mau ke pantai ya jadi tadi cepet dah. Udah biarin dah. Ya udah dibiarin aja juga kan. Tapi kalau kamu kayak gitu lagi ninggalin aku di jalan sekali lagi. Iya, gua juga bakal nolongin lagi. Ngapain nolongin lagi? Kalau dibicarainnya baik-baik kayak gitu dari tadi lu. Emang lu yang ngomporin dari tadi. Yang ngompor-ngomporin ya. Orang temen gua yang nasehatin. Bener, tanyain ke dia siapa yang ngompor. Orang temen gua yang nasehatin, lu yang ngomporin bego. Jadi sama temen sendiri aja ditampol. Ngejelasin kok kayak ada otak ini. Ngejelasin kayak gitu ya gimana cewek mau iya. Tuh betul. Nah itu Nawa betul itu kan. Bego emang. Ayo kita lanjutnya ke pantai. Udah lu mau ikut dia kan? Beng. Hah? Nanti mah jangan makan seblak sama sampo. Benar. Iya. Udah ayo keren lah. Yuk. Iya. Gua sama lu yang kemarin belum beres ya. Nih. Lu apa sih aja macam kayak gitu? Bagus mau nyapa sekarang? Gak enak sama cewek gua, hah? Gak enak kalau sekarang diberesin. Gak enak? Terus? Sekarang beda lagi, udah mau liburan. Ah, perlu macam-macam kayak gitu. Ya udah lu yang pulang, gua liatin lu pulang sana. Lu pulang. Masalah yang kemarin beda lagi. Yang ikut campurin sama di sini. Gua bikin perhitungan lagi anjir. Apa macam-macam lu takut? Gua masalah kita yang kemarin belum beres. Lah emang gua terima teman gua digituin. Kalau gak ada cewek habis lu pada. Masalah si Jamir sok lu diantem dia sampai berdarah. Ya sendiri satu lawan satu. Satu lawan satu sama satu lawan banyakan gimana gua nanya, ha? Lu terima gua nanya. Mikir. Lu lawan satu enggak terima kan apalagi satu lawan banyakan. Ya udah kena antem berdarah. Ya udah terus gua. Ih, lu lemah temen lu anjir. Satu lawan satu berdarah lu. Mau apa lagi? Lu ungkit-ungkit. Mau apa lagi? Tunggu nanti. Masalah keterima. Nanti mah nanti aja. Gak terima. Ya gak bakal terima. Masalah nanti itu mah. Kayak gitu mah. Gua mau. Iya gak terima. Kenapa? Gua mau. Lu bawa cewek lu pulang. Anterin. Jangan sampai ditinggalin lagi udah. Nah itu. Gitu aja udah. Udah sana pergi dah. Bego. Terserah lu gimana gua mau ngijinin anjing. Udah. Apa sih? Emang serem gue. Apa? Ngapain lu ikut campur terus anjir? Ikut campur terus apa sih? Lu ngacem-ngacem tadi. Tadi lu ngacem. Udah beres. Ya udah terus. Ya udah jangan ikut campur. Ya udah sana pergi ngapain lu di sini? Mau cari perhatian aja. Kok cari perhatian buat apa gua udah punya itu? Benar. Goblok ngacem-ngacem udah sama temen gua kemarin bedah. Kalau gak ada cewek habis nih orang pada. Anak-anak tim sempak pun udah tahu. Bener. Netizen pun tahu. Malu-maluin aja bego. Goblok emang. Gitu wa. Etang mewah. Bego emang. Kayak orang balik gak akan seblak kan wa. Sekeras ternyata kertas. Udah sono ajak pulang lah cewek. Belang ya. Udah balik itu saksinya lu. Sok buru. Liatin. Lurus sana pergi lu pada. Itu. Lihat temennya malah pada belang. Mau pada diem. Pulang sana. Lu yang bego. Kan lu bego, lihat kok. Helmnya pakai. Lu kenapa? Cepat mau pulang. Udah diam aja lah. Enggak usah sok perhatian deh. Awak anjing kesian. Kapok sama juga kalau digituin. Iya. Serius, gua mau bukan ngomong. Iya, udah sana lah. Pulang kamu. Hati-hati jalan ya. Ya, salam buat mama. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini pasti ke up nih, soalnya aku ngonten ini bikin video. Gak apa-apa kan? Ntar ya. Kalau apa-apa mau telepon aja ya. Kalau misalnya ditinggal ya. Kan tadi udah dikasih kan nomor yang sini kan. Makasih ya. Iya, hati-hati. Ya, udah tukeran nomor. Iya, hati-hati. Hati-hati ya. Kau udah pulang lu sana?
Gua tungguin, jangan kemana-mana. Gua ya udah siap, gua tungguin. Mau di mana sok? Ayo sok pulang, anterin dulu cewek. Anterin banyakan sendiri juga bisa. Biarin. Pengen nampol gua nih. Kita tungguin lagi di sini. Ceweknya udah enggak ada, tampol sama gini orang. Jadi dia apa sih? Lu mau ngalah-ngalahin. Mau jadi dia.